Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog channel Anak Rawa. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kemanapun langkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oh, pokok pertama saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan komen subscribe-nya. Terima kasih yang masih setia di channel Anak Rawa. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa. Minta doanya dari kalian semua, saya menuju kota Madinah, masih di perjalanan. Oke, terima kasih, ikuti terus videonya, jangan di skip. Oke, thank you. Waturunuhun. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita ini ketua rombongan Pak Satgas sama anak buahnya. Anak buahnya. Ini ketua RC. Ini ketua KUA. Ini menuju ke Madinah. Ini sahabat sudah sampai Masjid Quba. Perjalanan dari Taif 5 jam. Ini sudah sampai masjid itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sampai. Ada sejadah bisa langsung dibawa sejadahnya kalau ya, brand. Ya. Bangun brand, bangun brand. Hati-hati ya. Bangun dulu. Hati-hati ya, jangan sampai dipecah ya. Ini persiapan. Kita jangan sampai dipecah begitu. Iya, kenapa? Iya, harus bawa sejadah ya. Kalau bisa harus bawa sejadah semua. Tuh, saya nggak bawa, masa nggak bawa. Nah, hati-hati ya ibu ya. Ini suasana di kota Madinah menuju Masjid Quba. Ah, ini masya Allah masjidnya. Hendi, Mas Hendi. Masjid Quba. Ini setelah sholat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini destinasinya berikutnya ke Jabal Uhud. Sahabat, halo Freddy EKS. Channel Freddy EKS, jangan lupa mampir juga, mampir ya. Mampir juga di Freddy EKS pakai V. Pakai V. Ini channelnya Mr. Arifin. Mantap. Oke. Ini masih berdatangan. Selamat.
rombongan nih. Kayaknya aman ya. Halo Mas Uk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ini. Ini berapa rombongan dari sana ini? Masya Allah. Ayo. Pasti berdatangan ini. Ini saya nggak sendirian di tahun ini, biasa dari Permas Eko. Ini sekarang ikut, sekarang nggak ikut mancing, ikut jaroh dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada 10 tahun baru menginjakkan kaki Madinah. Oh, katanya ada 10 tahun baru menginjak, sahabatku. Saya juga udah lama ini. Ini belum ya, belum Masjid Nabawi. Masya Allah, ke pelataran tuh. Kubis. Belum, satu lagi. Iya, dua. Yang bersih apa yang kotor? Yang kotor ini. Malah nyemplung. Nah, sahabat, ini tempat belanjaan oleh-oleh. Hah? Bikin sendiri. Mana? Itu. Kotoran. Macet. Oh, bikin sendiri apa? Dibikinin sendiri ini, mau beli teh nih. Sahabat, ini bikin teh ngantri banget nih. Ini mau beli teh kadang. Beli teh. Sudah saya kesana dulu ya. Mau saya. Mau yang har, mau yang har. Dua kok, dua kok. Ayo, mama. Udah minta hehehe. Ayo, beri alin, telah ada kamsa rial. Ayo, airnya di situ kok. Ini air di sini. Oh, ini suruh bikin sendiri, bro. Ini kayak terminal. Terminal Kampung Rambutan. Kampung Rambutan, terima Kampung Rambutan deh. Wih, bisnya cantik-cantik. Oke sahabat, di suatu hari pagi ini. Dulu Mas Bro, ini aduh. Dari angkat-angkat dulu. Dingin. Ah, panas. Panas Mas Bro. Masuk angin. Oh, ente kurang kondisi dulu. Udah. Biasa, Wan, udah lama enggak naik bis. Kayak di terminal kita nunggu penumpang, penumpang penuh. Ini masih nunggu giliran ini, penumpang penuh ini. Iya, nunggu giliran. Ini bisnya masih antri. kayak di Kampung Rambutan. Tapi bisnya di sini Masya Allah. Oh, di kita sekarang bagus-bagus sekarang, Wan. Jangan kaget kamu kalau yang jauh-jauh. Tuh. Di sini juga tuh rombongan. Tapi sebelahnya masjid, masjidnya. Saya mau pakai top, males ya. Nggak pakai top, itu tukang top nggak pakai top mau. Harusnya tukang bikin top tapi nggak pernah pakai top. Ya, promosi harusnya. Tiap hari udah pakai top, males.
Mana? Ini masya Allah. Ini lagi nunggu. Benerannya mas. Naik naik naik, ini bisnya udah datang. Ah, ini masya Allah sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Rawa Fishing. Ini apa kabar semuanya sahabat-sahabat dari Rawa Fishing ya? Iya iya iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari Mas Ikuba. Kami selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Amin, amin. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Tentunya mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa ziarah ke Masjid Quba, wabil khusus bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Sekalian tutup aja, tutup. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semuanya para teman-teman subscriber dari Rawa Fishing ya. Iya, mudah-mudahan ya, oleh Allah diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan kami akhiri dulu, mewakili dari Rawa Fishing dari Masjid Quba, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Kandang apa itu, Bos? Ayo, Bos, kita semua. Belum, 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 belum. Siapa? Belum, 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 belum. Hah? Ayo, ayo. Kasih ini. Berdirinya. Itu ah, ini ambil. Aduh.